malam minggunya menara pandang. Bulannya deh, karena bulannya secakap itu. Wah, antri. Welcome to my channel. Sundang apa? Sundang apa? Ora apa? Orang apa? Ora kepena. Jangan lupa subscribe ya. Menara pandang. Kita mau di mana ini? Di atas dong. Mau naik? Hmm. Boleh enggak? Parkir. Soalnya naik lagi rame, anak kecil enggak boleh masuk. Kemarin kan pas siang. Nanti ya. Coba. Iya, tempat kecil sama gede. Tuh, Mbak Awa mau naik ke menara pandang. Tadi sepeda lipatnya aku tadi itu ya taruh mobil. Itu nanti. Allahu Akbar. Kakak yang calukan cincinnya sehua. Parkir nyari parkir. Kalau enggak parkirnya masuk sana. Hah? Masuk. Ya. Apa bisa? Ada tempat parkirnya. Ember. Iya masuk. Apa mak? Mak? Iya. Ini kan alam bebas, jadinya langsung. Oh, lagi ada pembangunan lagi nih. Nanti aja lah lihat itunya. Mari kita mulai. Cari tempat parkirnya full. Odong-odong juga ke sini. Odong. Kita malam mingguan di Menara Pandang. Wih, banget ya. Parkirannya penuh. Ini tuh odong-odong. Ini sewaan. Sewaan sini gitu. Oh, banyak banget odong-odong. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan muka lu. Tuh, depan, Pak. Pak. Kita mau lagi lucu-lucu. Wow. Wow. Ini suasana malam minggu di Menara Pandang. Wah, beribu-ribu orang. Wow. Ini lebih ramai dari alun-alun ya. Mungkin ada sesuatu di sini. Ada live musik kah? Tapi sepertinya ada live. Tuh ruangannya di dalamnya kelihatan tuh. Oh, di sini tuh street food tuh di sana tuh. Street food tuh. Nah, kelihatan gelap banget. Ini. Oh iya. Oh, itu tuh ada taman buat makan-makan apa kita buat lesehan. Mungkin situ berbayar kali ya, atau makan di mana gitu, kayak kafe gitu. Oke ya, di sini hati-hati. Ada hantu. Aku masak pada jana.
Sama sama Teteh Hama. Ayo ya. Order apa? Order dia. Tak. Wah, kita bersantai ya di sini. Harus itu ya. Berangkatnya harusnya dari sore biar dapat tempat duduk. Hati-hati. Nanti nyemplung ke kali. Cuk, ayo kan. Wah, Mbak Awa pengen naik ke atas katanya. Bulannya cakep bulannya. Wah. Kayaknya cakepan bulan yang ada di sini. Yuk kita masuk. Ayo. Wah. Cok sana. Malam minggunya menara pandang. Bulannya deh. Wah, antri. Pemandangan kelihatan dari sini dong. Tapi nggak kelihatan banget. Ya, awas ya. Iya, awas. Di sana ada pemandangan. Tulisannya berlampu jadi nggak kelihatan. Lautan manusia. Apa? 25. Malam minggu tiketnya 25 satu orang ya. Kita makan ya. Cari makan aja ya. Kita mau kemana? Melangkah kemana? Naik itu nak. Naik kereta itu lucu tahu. Nah, nanti yang habis dalam langsung geger. Nah, iya, pengen naik kereta. Kirain itu kalau kemarin tuh ada sosis bakar gitu-gitu. Kita ke sana. Sana mut. Hey. Nih, kebanyakan jualan mainan pop nih. Sosis. Kesana dulu ya, habisin dulu ada apa aja, baru kita tentukan makanan. Oh ini es ini nih, bunda lagi sakit gigi. Aku lagi bengek. Ini di dalamnya, yang di luar juga ada, tinggal pilih. Mendoan tuh ayah pengen mendoan. Nah, gitu. Cuma ini doang. Terus, oh mendoannya dadakan tuh. Iya, cilok wah. Dia keluar paling. Mau kemana lewatnya mana? Mau lompat. Lompat. Lompat ngeri enggak sih? Iya. Ini nih. Iya. Lewat situ mau. Yuk. Mau jadi ninja Hattori nih. Iya, lempar situ, mau enggak? Boleh. Punten nggih, Pak.
besok. Ya, oh ternyata pendek. Ternyata pendek. Tapi ini jalanannya tuh, lewatnya tuh harus hati-hati ya. Kita mau kemana aja? Ya, ke sana nyebrang. Kita udah di luar mau cari sesuatu. Si Neng minta cilok kuah. Bunda tapi nggak suka. Nanti Bunda mau beli siomay. Kamu beli cilok kuah. Kita cari cilok kuah dulu. Itu apa itu? Sana mana? Oh iya. Cilok kuah bukannya? Cilok biasa. Yuk. Ada yang berkuah. Kita menyusuri bakso. Bakso cilok. Gelap. Ini apa nih? Mie paling? Hah? Gak apa-apa. Oh, ini mendoan lagi nih. Nanti kita nongkrong di sini ya. Gak apa-apa, Bunda juga masih. Berarti kamu nggak muda, Ma. Aduh. Ya, nanti aku kayak gini. Malming sama pacarnya. Sama Bunda. Malming sama pacar, no, gitu ya. Tuh, celok telur tuh. Kamu ngomong yang banyak, nanti berkuah. Tuh, apa tuh? Tuh, nak. Ma, tuh. Carinya yang susah ya. Salma. Tinggal beli mie rebus dikasih cilok, nanti cilok kuah. Pak, cilok kuah nopo cilok biasa, Pak? Akhirnya berlabuh di sini. Mau makan mendoan sama minum teh. Dede Awa sama ayah lagi naik ke sana. Si Neng jalan-jalan cilok. Mau minumnya apa? Teh hangat. Tehnya manis 2. Ampun manis sangat nih, Bu. Maksudnya jangan enggak kelihatan. Aku flash. Tapi apakah kita enggak akan balun ya kalau nggak tahu. Wah, kelihatan kayak penampakan. Tapi malu sama sebelahnya. Malam minggunya di sini kita mukanya nggak kelihatan. Manusia tanpa muka. Aku mau cobain. Sepeda listrik sama skuter. Udah malam nih. Ntar dulu ya. Nah itu kereta. Enak boyor ya undi dong. Maksudnya dari lintasannya. Jadi kalau ada orang lewat harus hati-hati. Nih Dede Awa sama Teteh Ama lagi naik sepeda.
kalau bunyi berarti waktunya habis. Gitu. Ini Teteh Ama mana nih? Sama Dede Awa nih. Wah, udah malam padahal nih. Udah jam 9:30. Tadi kita makannya salah ya, cari mendoannya. Nah itu lupa kalau di situ ada tempat makan. Kayak nah, kita tadi ke sana muter-muter akhirnya malah lupa. Dede Awa mana ini? Dede Awa lama sekali. Tuh. Dari kejauhan. Dari sini udah kelihatan tuh. Wah, sekarang. Wah, muter-muter. Jeng jeng jeng. Ya, jangan. Ngetril aja lu. Hati-hati. Kita mau pulang, Dede Awanya udah capek. Tadi naik itu jatuh. Mana Teh kakinya Teh? Ah nggak kelihatan, nggak apa-apa. Eh ya, kok lewat situ sih? Gak lebih sakit. Oh iya benar ya. Gak lebih sakit. Dadah, menara Padang, bendera perih. Gak lebih sakit. Lihat dia sampai. Wee. Tercuak. Bahaya. Ayo. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sunda Ngapak.